tadi gue punya tuh. Jadi ketika dia masuk di browser, apa yang harus kita lakukan setelah masuk ke E misalkan kan? Ya, sini tadi day atau day kan? Day atau day setelah tanda bukti-nya. Ibu buat di folder, di folder yang ini. Nah, habis itu ibu ganti nama sesuai kebutuhan dengan calon ini keuangan. Terus sama yang ini macam-macam kan? Jadi ketika ibu cari kali juga. Nah, ini namanya kolom new folder. Iya. Betul. Oke, bisa dilanjut Bu? Selain daripada itu? Ini tadi, ini dulu kita masuk ya. Kita sini. Ini kan set dulu, terus masuk ke D. Ke D? Ya. Ya, ke folder. 1, 2, 3, 4. Iya, baru sini. Iya, betul. Sip. Kalau tipenya Bu mau pindah nama, apa ini di sini? Kalau sudah selesai semua, set. Nah, ketika besok ibu mau buka file lagi, ibu tidak usah masuk ke Word. Masuk ke Word. Nah, ibu langsung masuk ke folder My Computer. Ini caranya begini. Ini unik punya. Coba ibu saya share yang ini, biarkan aja dulu. Nah, bisa klik yang ini itu. Kita cari folder dari itu. Klik dua kali. Kita simpan di mana Bu? D ya. Besarkan aja. Gimana cara besarkan ini? Bukan yang di situ, ini yang di sini. Ini yang kuat, ini yang kuat baru satu. Ya kotak, biasanya. Tidak ada besar. Tadi disimpan D Bu ya. Cari yang D. Arahkan ke bawah dulu, ke bawah terus, ke bawah sini. Lalu geser dulu, batang ini bisa digeser. Ini tadi ya, ini kan? Ambil lintang, ambil lintang ke bawah. Titik. Lihat titik. Titik. Nah, D, hubungin yang D. File praktek, gak ada Bu? Iya. Nah. Titik dua kali, untuk pembukanya. Tuh, kali ini. Ini untuk simpan PDF tadi. Gitu kan? Iya. Jadi kita lanjut lagi Bu, di sini kita nanti akan masuk di sesi laptop, kita bahas pelan-pelan sesuai daripada pertanyaan Ibu yang diberikan kepada saya. D, menyimpan perubahan dokumen tanpa mengganti nama, sudah oke, Ibu mungkin sudah paham tata letaknya dan prosedurnya yang tadi Ibu sudah tulis 1-4, yang pertama dia masuk di browser, terus kedua buat folder baru, terus ketiga file namanya diubah. Keempatnya, jika memang program itu mau dikendaki untuk PDF, Ibu pindah di file tipenya tadi. Ketika sudah selesai, ketik save dan dia akan tersimpan sesuai partisi yang Ibu pilih tadi, D. Nah, di sini agak mungkin agak banyak kan Ibu. Ini sudah membahas shortcut. Shortcut keyboard, Microsoft Word dan fungsinya. Kayak tadi kan aku sempat contohkan satu, Ctrl P. P itu kan print ya, Bu ya. Balik lagi menunya. Nah, tadi kan aku sempat contohkan Ibu Ctrl P dan dia munculnya perintah print kan. Nah, di sini kita sudah membahas shortcut keyboard Microsoft Word dan fungsinya. A, pengertian shortcut keyboard Microsoft Word. Shortcut Microsoft Word adalah pintasan keyboard yang membantu pengguna untuk bekerja lebih cepat dengan memberikan akses langsung keyboard terhadap perintah-perintah pada Microsoft Word. Shortcut keyboard pada Word dapat dilakukan dengan menekan Alt, tombol fungsi F1 sampai F12. Yang tadi saya bicarakan sama Ibu, F1 sampai F12 itu adalah shortcut-shortcut. Ya, betul Bu, di garis ini Bu. Nah, jadi Bu yang paham. Shortcut itu ya, shortcut itu ya intinya cuma bekerja lebih cepat dengan memberikan akses langsung. Jadi tidak harus melalui prosedur. Nah, itu nanti Bu pelan-pelan aja ikuti di modul ini, Bu pencet misalkan ada di modul Ctrl K, Ctrl C, Ctrl V. Nah, nanti apa yang muncul sih di dalam Word itu? Lama-lama Ibu nanya kan apa? Nah, mungkin sangat banyak. Terus di sini dikatakan pengguna Alt atau F10 merupakan cara termudah karena Anda akan diarahkan untuk mengakses perintah tertentu dengan menampilkan huruf pada ribbon. Sedangkan gabungan tombol lebih populer digunakan karena mempunyai lebih banyak pintasan perintah. Nah,
Nah, daripada selain 1 sampai 12 dia kontrol dan al juga berkombinasi dengan huruf-huruf yang ada di dalam sini. Ini adalah huruf-hurufnya. Nah, di dalam situ dari masing-masing. Kita masuk ke B, Bu. Di sini ada macam-macam shortcut. B, kumpulan shortcut Microsoft Word dan fungsinya. Nah, itu banyak sekali, Bu, ya. Dari kontrol O sampai kontrol Alt plus S. Nah, di sini ada masing-masing fungsinya. Nah, di sini cara menggunakan shortcut keyboard dilakukan dengan menekan tombol keyboard secara berurutan tanpa melepas tombol sebelumnya. Untuk menggunakan fungsi tombol keyboard, Anda perlu mengetahui fungsi tombol dari perintah dan ingin Anda gunakan pada Microsoft Word. Berikut shortcut beberapa shortcut keyboard yang sering digunakan. Jadi ini, Bu. Ini adalah shortcut-shortcut khusus Microsoft Word yang sering digunakan untuk mempercepat kinerja kita atau mempercepat tugas-tugas kita. Dan di sini dikatakan Ctrl O. Berarti Ctrl O itu tekan aja Ctrl O. Oh, jauh sekali. Dan di sini bisa Ctrl O. Nah, dia dah muncul karena dia dah masuk di program Word-nya. Nanti saya jawab pertanyaan Ibu sesuai daripada ketentuan pertanyaan. Oke, sekarang yang pertama. Yang pertama, meratakan paragraf ke kanan ke kiri. Meratakan paragraf ke kanan dan ke kiri. Oke. Kita mundur dari punya. Untuk meratakan paragraf ke kanan dan ke kiri. Nah, memang kita belum memasuki simbol-simbol yang berada di dalam ribbon ini, Bu, ya. Tapi ada 4 cara meratakan paragraf dan ke kanan dan ke kiri. Ibu bisa buka